Bener juga ya kata orang, jodoh sama rejeki itu di tangan Tuhan. Paling enggak gue udah membuktikannya sendiri. Sayang, kita? Gue gak bisa, Nak. Atau jangan-jangan gue emang bukan cowok beruntung. Gimana mau punya mobil kalau buka pintunya aja gak bisa? Ini kali ya, mulai mana mulai? Tahu. Bukan, ini bukan, ini bukan. Astaga. Jangan panik, Mul. Jangan panik, Mul. Kita keluar lewat jendela gimana? Ayo. Ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita keluar. Pelan-pelan. Jangan ada yang diinjek mobil orang. Ntar ganti kuat, beli nggak kuat. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Joknya jangan diinjek, Mul. Mobil mahal. Aku kebel. Ayo, Mul. Kita kebel. Astaga, pada ngapain ini? Aduh, Mas Rizky. Kok keluar lewat jendela? Ini Mas, soalnya teman saya tadi mau keluar, cuma gak, kita nggak tahu cara keluarnya gimana. Coba masuk dulu deh. Masuk ya? Iya, masuk dulu. Deh. Masuk, Mul. Masuk. Gak mau keluar, suruh masuk. Gak bisa bukanya, Mas. Iya. Ini loh bukanya. Aduh. Ini ya? Iya. Aduh. Hah? Nih, udah bisa. Oh, siapa? Maaf ya Mas Rizky ya, iya, soalnya tadi teman saya agak sedikit keperluan mendadak. Oh, iya. No. Bentar, urusan belum selesai. Udah ya Mas ya urusan? Udah. Iya. Maaf nih telat nih ya, soalnya tadi cewek saya biasa. Oh iya gak apa-apa, saya ngerti kok. Iya, ini iya. Kuncinya Mas iya, Eno. Ini helmnya Mas Eno. Iya. Apa sih? Belum beres urusan gue. Ini yang 3 kali lipatnya nih Mas. Oh iya. Nih. Ya, terima kasih banyak ya Mas Rizky. Iya, ya. Sama. Mas Rizky emang luar biasa. Bisa aja nih Mas Rizky. Iya. Oh, apa sih? Ayo. Kebelet. Astaga lupa. Ayo, yuk, yuk, yuk. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Ayo. Ya, makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama Mas. Helm. Mari. Gua aja kok lupa dia. Mas, mohon maaf Mas. Helm saya Mas di dalam Mas. Oh? Ketinggalan. Iya. Ya, sabar. Ada lagi yang lupa? Aman. Siap. Yo. Nuh. Gak mau aku naik itu lagi. Kenapa? Mobil murahan. Kantor saya tuh hilangnya di kantor. Jadi, kantor harus tanggung jawab, Mbak. Iya, Mbak. Harusnya kantor tanggung jawab. Kasihan Mas Jagurnya. Iya, saya ngerti. Tapi kan gini keadaannya. Penggantian motor hilang itu tidak ada di klausul perjanjian karyawan dengan perusahaan. Masa kantor nggak ada kasihan sama mitranya, Mbak? Betul, Mbak. Harusnya ada kebijaksanaannya dong, Mbak. Gini deh. Nanti coba saya pikirin gimana baiknya buat karyawan juga dan buat perusahaan, ya? Saya tunggu janjinya, Mbak Prima. Iya. Mari, Mbak. Mbak, ini ada apaan sih? Tadi saya dengar ada ganti rugi, terus kebijaksanaan, terus mikirnya jangan lama-lama apaan sih? Dek, kasih tahu, kerjaan gue masih banyak. Dek, ada apaan sih, Dek? Hah? Tadi kan udah dengar, ngapain nanya lagi sih? Yaudah sekarang gini aja, lo sabar, ikhlasin deh. Mudah-mudahan Mbak Prima dapat solusi yang terbaik buat lo, oke? Okay? Woi, ada apaan sih? Kayaknya gue banget. Ada ketinggalan ya? Ada apaan sih? Dar-daran. Gue coba dulu ya. Iya. Egor, nak. Ada apaan sih? Gue juga mau nenangin diri dulu. Lemes amat cacingan kali tuh anak. Mul, ada apaan sih? Pada heboh semua. Air di kantor mati, sementara nggak bisa buang air. Apa hubungannya air mati sama minta ganti motor? Ditempatin.
Widih, ketemu lagi. Emang dasar jodoh kali ya gue sama dia. Deketin lah ya. Serius. Hei, cobain, Dad. Udah agak mendingan gak? Udah ganteng lu, makasih. Mau masukin motor ya? Sini saya bantuin. Bisa sendiri. Udah, saya bantuin. Ya udah deh. Namanya juga usaha. Silakan, Mbak. Boleh kenalan nggak? Hah? Apa tadi ngomong apa? Boleh kenalan nggak? Oh. Saya Odet. Singkat, padat, berisi. Sarah. Mbak pakai bedak ya? Kenapa sih? Slemongan ya? Enggak sih. Soalnya cantiknya Mbak itu kebangetan gitu. Basih.